kasih Bu atas kehadiran rekan-rekan dari PMI dan seluruh staf di Polres Anggo, dan saya mohon terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan dirgahayu PMI yang ke-34. Ya, mudah-mudahan PMI ini yang menjadi organisasi kemanusiaan ini betul-betul nanti bisa menyentuh ya kepada masyarakat Kabupaten Sanggo khususnya, karena juga kita tahu Sanggo ini juga ya begitu luas, Sanggo ini juga tantangannya sangat banyak. Harapan kita PMI nanti bisa bahu-membahu dengan Polri waktu Polres Sanggo untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat kita sampai tingkat bawah. Terima kasih sekali lagi Bu, dirgahayu PMI yang ke-34. Maskernya? Ini, kita ada bagi di...